dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya. Jalan Lingkar Brebes Tegal sepanjang 17,4 km sudah selesai. Menimbang kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali, tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik. Pada 13 April 2022, saya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN. Nah itu pemerintah menggerakkan ini semua di semua daerah, semua provinsi, supaya produk Indonesia ini, dalam negeri ini, yang lebih berkembang.